Eh, ke belakangmu ya. Eh, temannya nembak dari jauh ya. Kena kor. Langsung mati. Eh, belakangmu ya. Bingung kau kan? Eh, belakangmu ya. Belakangmu ya, nembak apa kau? Ngakak bos. Apa pula ini musuhnya? Kocak bisa kayak gitu muter-muter ya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Ujigem Channel. In the house ya, yo. In the house ya, gitu ya. Kita bakal turun aja langsung yo. Teman gua pada mencer semua yo. Gimana nih kalian ini? Gak mau bareng aku? Sama aku lah turun bareng kawan. Kayak mana nih kalian ini? Biar sama-sama rame-rame kita di sini ya kan. Kita rotasi antar ini ya, temen ya. Lab. Pasti seru. Teman kita ini aduh, tidak ada sih kawannya ini. Kacau ini. Ayolah bareng lah, Bang. Biar mati-mati bareng. Chicken-chicken bareng gitu. Bahasanya itu loh, sok-sok gimana gitu kan. Nyampe gak nih? Waduh, telat lagi gua. Gak apa-apa sih kalau telat, yang penting dapat rumah aja. Oh, gak telat juga, guys. Dia ambil atas, gua ambil bawah nih. Atas kau. Oh, dia ambil bawah juga. Konyol. Oh, tapi dia ada yang di atas juga. Tenang, tenang, tenang. Gua duluan masuk nih. Surprise. Ya, percuma turun duluan kan? Tidak menjamin apa-apa, guys ya. Karena senjata belum tentu dari atas. Adanya kan? Masih ada musuhnya satu lagi. Bunyi. Tiga dari orang itu. Kita jadi nyamuk ya. Untuk memastikan tidak ada musuh lagi di sini. Kalau nggak ada kita langsung berangkat menuju ke lokasi berikutnya. Matikan dulu. Transform menjadi lebih kecil lagi. Padam. Always on. Hai. Anybody home? Oh, ada orang tuh kayaknya di atas. Oh nggak ada, kayaknya nggak ada guys di sini ya. Salah prediksi gue. Gue kirain tadi bertiga, rupanya berdua doang guys. Oke, kalau begitu kita langsung gerak guys ya. Tunggu gue cek dulu ya. Kok masih dulu nggak ada di musuhnya. Beneran nggak ada nggak nih? Nggak ada kayaknya. Oke, kita langsung gerak aja teman. Menuju ke teleportation ke area mansion ya. Ini gyroscope gue nyalain, jadi kalau kalian para player full gyro habis berubah kalian nyalain lagi aja. Terus kalian teleport menuju ke lab yang berbeda. Yang kalian duga ada musuh seperti ini, ada step berarti ada orang. Amat dulu guys.
mana sih lewat di atasnya? Latihan aim gitu ya. Nope. Sini kau, diem kau. Diem lah. Boleh juga dia ngerjain kita. Nah, gua bisa beli peluru yang banyak guys. Gak banyak juga sih. Lab C. Banyak musuh nih di lab C nih. Sabar ya. Gampangnya pakai panci ya, mukul dia ya. Coba deh, coba deh. Mana sih lontong goreng? Oh itu. Nope. Oh dia berubah jadi manusia nih, oh enggak. Nope. Keselin sih. Sabar guys, sabar guys. Wah, si lontong goreng ini benar-benar bikin emosi, Pak. Keselin sih ini. Itulah guys ya. Kita berubah jadi kutu juga lah. Kita perang antar kutu aja bang ya. Kita perang antar kutu aja, kita perang antar kutu. Bisa-bisa, pakai kutu bisa bantai kutu guys. Mana si lontong goreng? Sabar-sabar kok ya. Kita matikan nih orang. Oh di bawah dia. Di bawah dia. Oh itu dia. Oh sakit pak. Mana si lontong? Mati kau kan? Perpentengan di sini kau kira kau keras, ha? Sakit juga lo temennya kalau pakai jadi insectoid, bunuh insectoid lumayan loh. Sakit guys. Ini pasti kaya raya nih orang nih. Oh, darah gua penuh, cuy. Balik lagi. Itu M4 ya? M16. Lumayan temennya dapat 50. Boleh lah. Beli ini. Kali-kalian gua ada enggak? Wah, enggak ada kali-kalian, gua sayang. Oh, ada kali 4. Ada bot deh. Kayaknya bukan bot deh. Nope. Bukan bot nih guys. Mafia nih. Bye bye. Bukan bot nih, mafia nih. DP bolehlah DP ya. DP Scar. DP M4. Oke guys. Ambil red dot ya. Kita enggak perlu naik mobil sebenarnya. Kita cuma perlu teleport aja ini. Ini enaknya mode ini nih. Masalahnya adalah kita harus sering jadi insectoid nih. Ini jadi masalah nih. Buat para player full giro nih, capek banget. Buka-buka menu terus cuy. Kalau nggak buka menu nggak bisa berubah guys.
Jeruin kayaknya tadi rame ya. Ya kan, apa aku bilang? Rame. Nah, kita jangan jadi di sini, mati kita nanti. Cet orang itu kan, kepala yang satu diri kan. Oh, ada yang jadi monster. Sabar guys ya. Oh, dari situ juga ada. Ada bot nembak-nembak, gak disamperin loh sama mereka loh. Mereka kira gue kali ya, pura-pura jadi bot. Pal-pale cuman berdua, ternyata kira bertiga tadi. Gak berani nongol sih mereka. Dari atas juga gak bisa nembak kesini ya guys. Kena cuy. Wow. Hello guys. Bye, have a great time. Kena pula lo. Kira enggak bakal kena, guys. Ada flare gun lagi, wah, mantap banget nih. Flare gunnya lumayan. Bisa dipakai. Mana musuhnya, Sem? Oh, itu dia. Mr. Bean jadi Mr. Bean beneran ya. Muncul terus ya dari tadi ya. Tak bisa di sini. Lawan MK Partente dengan mana bisa lawan MK? Kau lagi. Mah, lawan AWM cuy. Aduh, pengen tapi nggak bisa guys ya. Kita main ras aja ya. Ini mereka ngeras MK teman. Nggak kurang darah gua, Pak. MK di ras itu nyari penyakit, guys. MK itu terlalu sakit di ras ya. Lu mau pakai Groja doang nggak bisa lawan. Kalau kena-kenaan ya, Groja bisa lah. Kalau nggak AWM langsung headshot gitu. Uji mungkin bisa lah uji. Kalau MK-nya lagi busuk banget tembakannya. MK tadi tuh kenanya banyak loh bolnya. Armor 3 temen. Fast 3 aja hilang fast semua. Gua enggak butuh sih ini.
gampang lewat aja, lihat ada musuh nggak? Nggak ada ya. Yang udah, yang kill-kill terus udah mati semua guys. Tinggal yang ngendok-ngendok nih. Belum tahu dia rasa sakitnya MK Gaming ya. Oh di sini nih, di perumahan ini. Mau kalian rasakan MK Gaming? MK14 Gaming? Nah, gitu kan. Surprise. Gue denger step loh. Cuma 4 orang guys. Gila gak tuh? Mana obat itu? Satu rumah 4 orang. Untung gue gak ngeras pak. Untung gue sabar. Semua non-step lagi. Asem manusia ini. Non-step semua loh. Gak mau gerak loh dari tadi loh. Gue kira cuma 1 orang apa 2 orang guys. Oh itu ada orang rame eh. Tabrak. Gak kena lo. Tipis banget. Kurang mantep nih gue nyetirnya. Eh aku belakangmu ya. Eh temannya nembak dari jauh ya. Kena kotor. Langsung mati. Eh belakangmu ya. Bingung kau kan. Eh belakangmu ya. Belakangmu ya nembak apa kau. Ngakak bos. Apa pula ini musuhnya. Kocak bisa kayak gitu muter-muter ya. Susah sih. Apalagi pula ini musuh. Minta ditabrak kah? Woi apun bro. Wah ketabrak kau. Wah ngeprun mati kau. Waduh kayak mana nih raser kayak gitu mainnya pak. Masa gak bisa nembak orang dalam mobil. Kayak mana kau ini sensinya kurang kenceng ya tuh. Kencengin dikit ya sensinya raser ya. Aduh. Kurang kenceng itu sensi. Oh ada mobil di sini. Ada mobil di sini. Kocak. Gimana itu raser? Kurang. Perlu latihan lagi rasernya. Nanti bisa menembak mobil. Namanya udah kayak pro player. Ayo ya, dikit lagi guys ya. Satu lagi. Aduh. Mana kalian? Satu lagi nih, janganlah bersembunyi. Malu sekali ya. Satu, oh itu kah? Kok kayak ngeliat orang di sana? Oh, motor yang tadi. Tinggal satu guys. Ini mobil gua untung banyak sih bensinnya. Dimanakah kau berada? Musuh. Suatu saat pasti bertemu. Aduh kan nyanyi lo musuh. Di mana kakak berada? Astaga, ngendok pak. Wah ya ditirit bensin ya. Dia gasnya agak nanggung-nanggung gitu loh. Musuh. Ingin sekali ku bertemu. Musuh yang hanya sebatang kara. Pergi mencari ibunya. Takut kena lindes kena tabrak. Teringat mama. Teringat lobby. Halo. Oke. Ending yang cukup membagongkan ya. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe kalau suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.